Tapi kali ini saya sebetulnya sedang bersedih. Saya punya idola. Idola ini yang mensupport untuk saya belajar bernyanyi. Dan saya ingin mempunyai suara tinggi, yaitu Bang Edi Silitonga harusnya bernyanyi di sini dengan saya, tapi katanya di belakang panggung tadi dengar bisik-bisik, saya dikasih tahu bahwa Bang Edi ini tidak bisa hadir. Padahal saya ingin berduet dengan beliau. Biarlah, walaupun malam ini saya harus bernyanyi sendiri, tapi ada Anda di hati saya semua. Biarlah sendiri. Terima kasih. Karena saya bertemu sama Mia ketika dia umur 13 tahun. Dia
ada di sini untuk mengangkat tangannya. Akhirnya kita ketemu, saya ketemu di Blok M di rumah saudaranya. Dia lari-lari lantang mendapatkannya di sini dengan pakai kaki apa dia? Jangan buka kartu dong. Saya datang ke Bang Edi lari-lari, karena saat itu Bang Edi ini sedang pokoknya semua tidak ada yang mengarahkan saat itu Edi Silitonga. Begitu saya lihat Edi Silitonga, saya dengan memakai daster, saya lari, saya kenalan dengan beliau. Dan kemudian saya tahu berlalu, waktu berlalu, saya dengar lagu ada yang kau kalah segalanya. Siapapun tergetar memandangmu. Itulah milik kita bersama pagi sore. Kalau saya tanya mana, oh benar si Lulu yang saya ketemu di Blok M. Pakai daster warna merah, pakai ikat-ikat. Ternyata ikat pakai itu masih oke, berarti masih muda bang. Sini bang. Saking senangnya saya dengar sampai saya ke Medan. Saya ketemu, saya kerja Kalimantan Timur. Mau konser Miran Yati? Oh iya, Bang Edi ikut? Iya, saya pasti ikut. Kalau sampai ini tidak mengundang saya, habis ya saya. Dan saya juga datang ke sini nih ya. Terima kasih apa, Pak? Ini luar biasa konser pendidik. Terima kasih. Lihat itu penggemarmu, lihat itu sahabat-sahabatmu. Ini semua sahabat saya. Oleh karena itu saya datang tidak sendiri. Saya datang bersama anak-anak saya, Mario, Margo yang kembali. Hai Mario, Margo, dan satu lagi siapa nih? Dan satu lagi kakaknya, Mie. Oh Mie. Mie, Emily sebetulnya. Tapi kalau dia nakal namanya Mie. Baik, kita akan menyanyi bersama. Bagaimana sekarang full sekarang ya, dengan Bang Edi nyanyi, saya jadi penyanyi vokal aja. Tepuk tangan dulu.